Oh ya. Duh, ini bakal menghasilkan uang banyak ini. Bagus. Mam. Mam. Sini. Iya. Ini uang dari mana? Udah pakai aja, nggak apa-apa. Uang untuk shopping-shopping biar tambah cantik nanti. Oke, siap. Tapi kok banyak banget sih? Udah, nggak apa-apa. Pakai aja sih. Kalau kurang, minta lagi. Oke, siap. Ya udah kalau gitu aku belanja dulu ya. Iya, sayang. Ini mobil siapa? Ya ini buat kamu. Hah? Buat aku? Ya beneran buat kamu. Anak kamu sekarang udah besar ya? Iya dong. Ini udah berapa ya? 1 tahunan lah. Ya, cantik banget. Ini tunggu. Oh, ada rame-rame gitu ya? Lihat. Loh. Ya kok kamu mobil sih? Kok cepet banget? Jo. Tapi diem deh. Kita kok ada yang aneh kayaknya. Ada sesuatu yang gak beres. Gak beres banget. Kok cepet banget gitu ngejar? Terus mobilnya bagus banget. Kita aja gak punya. Kita padahal suami-suami kita tuh pada kerja loh ya. Mobil baru, Jeng. Iya, Bu. Emang suaminya kerja apa loh? Kok udah dapat mobil aja? Iya. Ada deh, pokoknya pengusaha itu loh. Oh ya udah kalau gitu, permisi. Kita pulang dulu ya, Bu. Ih, dasar ibu-ibu. Iri mulu dah. Udah, biarin aja. Emang orang ini tuh gitu. Ih, tapi sebel, Mak. Ya udah enggak apa-apa, biarin aja. Anda kami tahan karena telah melakukan korupsi di sebuah perusahaan. Dan ini surat perintah dari kepolisian. Maksudnya apa? Gak mungkin Bapak itu korupsi, gak mungkin. Bapak Alek telah melakukan sebuah korupsi di sebuah perusahaan yang menggelapkan uang besar 50 juta dan memberikan sebuah mobil di tempat Anda. Gak mungkin, Bapak bohong. Bapak korupsi, gak mungkin gitu. Bawa ke kantor polisi dan akan dibawa ke kantor polisian. Oh ya rumahnya ya itu keluarganya iya kerja polisi ya iya kok rumah salah gitu iya ada apa sih ya itu kok rame banget Mobil, mobilnya tuh baru. Ya, kenapa? Kenapa, Jeng? Kok rumahnya rame-rame banget? Eh, Aisyah, kenapa kamu menangis? Aku gak apa-apa. Tadi kamu gak korupsi. Hah? Korupsi? Ternyata ya, ini korupsi. 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 Ini korupsi
kemarin juga baru. Aku nggak mau jadi tetangganya ya. Kalau masalah korupsi itu kan udah ada yang menangani. Nah, di Indonesia sendiri itu kan negaranya negara hukum. Pasti enggak ada yang menanganinya. Tapi kan itu kan korupsi pastinya itu dibuang aja. Enggak usah tinggal di sini, enggak usah. Malu maluin itu di sana loh. Malu maluin tahu di sini. Iya. Kita enggak boleh seperti itu sama tetangga. Nah, ya, itu gue males banget kayak gini. Itu gak baik, gak apa-apa. Kita harus julid sama mereka. Itu kan seperti tetangga. Terusnya kita tuh mendoakan. Udah deh, semoga kita doakan aja ya. Semoga masalahnya ini. Amin. Ayo aja, udah deh. Sebenernya tetangga itu juga harus bersikap baik sama tetangga juga. Dia kan lagi mendapatkan masalah. Gitu ya, ya udah deh. Maafin kita ya, tapi kita masih merasa gimana gitu. Iya, kita masih merasa itu koruptor itu iya, menjijikkan sekali di masyarakat itu. Gimana aja, gimana? Minta maaf. Ya udah, sabar-sabar ya, maaf aja. Mama ya sabar ya. Kuat kok.